Soimah Pancawati mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Baby Lesar, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Soimah ternyata cukup antusias dengan pertemuan tersebut. Pesinden 40 tahun ini mengunggah sederet momen kebersamaannya dengan Baby L di akun media sosialnya. Pada pertemuan tersebut, Abang L dan Soimah sedang asyik rebahan sambil bermain bersama di atas kasur. Terlihat Baby Lesnar nampak anteng saat diasuh oleh Mae Soimah. Banyak netizen yang menyebut bahwa Soimah seperti momong cucu sendiri. Setelah mengunggah postingan kebersamaannya dengan Baby L, banyak dari para netizen yang turut berkomentar terhadap postingan Soimah dan Baby L tersebut. Pada postingan itu, Mae Soimah juga membuat emoji yang mengatakan masih kecil dah ngajak berantem sama mbah putrinya. Lesti Kejora, Rizky Billar, tulis Soimah kepada caption unggahannya. Begitulah informasinya.